Saudara, usai pelaksanaan pemilihan umum, harga komoditi cabai terus mengalami kenaikan signifikan di pasar pagi Arengka, Pekanbaru. Pedagang menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi sejak beberapa waktu lalu, mulai naik dari harga Rp40.000 per kilo menjadi Rp56.000 per kilo, dan saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Pagi Arengka, Syahrul, menyebut saat ini harga komoditas cabai di Pasar Pagi Arengka terus mengalami kenaikan signifikan. Syahrul mengaku awal harga cabai merah berada di angka Rp40.000 per kilo, namun tidak lama kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar Rp56.000 per kilogram. Dan per hari ini Jumat per kilogramnya harga cabai merah naik di angka Rp80.000 per kilogramnya. Pedagang mengklaim kenaikan harga cabai terjadi akibat berkurangnya pasokan cabai dari daerah pemasok. Hari inilah harga cabai itu. Naik sendiri bang dari harga berapa ke harga berapa bang? Dari 40 naik 56. 56 sekarang 80 ngecer ya kita jual. Oke, untuk cabai sendiri bang itu cabai, seperti apa? Cabai rawit, cabai hijau. Oh, sayur turun, kalau sayur turun. Faktor bang, penyebabnya kira-kira dari apa bang? Membuat harga jadi naik. Barang yang kurang kosong ya. Kurang pasokan. Selain cabai, harga komoditas bahan pokok lain seperti sayur-sayuran dan bawang juga mengalami kenaikan, meski belum signifikan. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.